Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhammad Zaki memastikan dua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada Rokan Hulu. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhammad Zaki memastikan dua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Rokan Hulu sudah mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri atau APS sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada Rokan Hulu. Dua PNS tersebut adalah mantan Sekda Rokan Hulu Abdul Haris yang akan maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Wakil Bupati saat ini Indra Gunawan, dan Kepala Kedinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anton yang maju sebagai calon Bupati Rokan Hulu berpasangan dengan Wakil Ketua DPD Rokan Hulu Safrudin Poti. Sekda menyatakan untuk Abdul Haris sudah menerima SK pensiun sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sementara pengajuan pensiun Anton masih dalam proses dan dijadwalkan efektif 1 September 2024. Dua ASN kita sudah mengajukan pengunduran diri, prosesnya saat ini sedang berjalan. Nanti konfirmasi kepada DKD sampai di mana proses pengunduran diri ya. Aturan PNS wajib mundur untuk maju pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Yang menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses politik. Dari Rokan Hulu, Ade Aswindra melaporkan.